Hey friend, balik lagi dengan aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Oke friend, di video kali ini aku mau ajak kalian buat trekking-trekking. Dan sekarang kita sudah ada di puncak Jamun Spot Sunset atau JSS 1300 MDPL di Poncokusumo friend. Dan kalian bisa lihat background di belakang aku ini keren banget. Dan sekarang pukul 6:30 pagi, udaranya di sini sejuk banget friend. Kalian bisa lihat di sebelah kiri aku itu ada Gunung Semeru. Tuh, keren banget, di situ ada Gunung Semeru, friend. Dan kalau kalian lihat di sebelah sana itu ada, kita bisa lihat Kota Batu sama Kota Malang, friend. Terus di sana ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari puncak sini, friend. Itu ada Putri Tidur, terus ada Arjuno, Welirang, sama Penanggungan, friend. Itu kelihatan banget dari sini. Nah, ini tadi malam aku sampainya jam berapa? Jam 12 malam. Dari tenda di sini, friend. Kalau itu kita lihat suasana tadi malam gimana. Aku gak banyak vlog tadi malam sih. Oke, lihat video tadi malam. Yo friend, ini aku sekarang udah sampai di base campnya, pintu masuknya lah ya. Dan sekarang pukul 10:30. Ini barusan sampai karena tadi jalannya agak sedikit sulit friend. Besok bakal kelihatan, besok bakal aku kasih tahu gimana jalan untuk sampai ke pintu masuk JSS ini. Oke, ikutin terus tracking kita untuk sampai ke puncak JSS ini. Let's go. Yo friend, kalau pas langit lagi cerah, dari puncak JSS ini kalian bisa nikmatin gemerlap lampu Kota Malang dan Batu friend. Dan itu keren banget. Yo friend, ini kita barusan diriin tenda, ini barusan selesai. Dan habis ini katanya nih Bro Ardi ritualnya kalau udah nanjak ini makan bareng kayak gini friend. Habis ini kita mau makan-makan karena udah jam 1 kita belum makan malam. Oke, ikutin terus video ini bareng Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Yo friend, seperti biasa kegiatan pagi-pagi kalau pas camp gini itu apa? Godok banyu. Apa? Merebus air. Merebus air. Itu sama Mbak Rara. Mbak Rara ini bagian kokinya di sini. Terus ada guide. Oke, guide kita si Ardi. Terus ada ini apa, Mbak? Suara apa, Mbak? Bagian peserta. Logistik B. Logistik 2. Ini bagian arisan. Follower. Follower. Yo friend, untuk sampai ke puncak JSS ini kalian cuma butuh waktu 1 jam dan itu trekkingnya santai banget friend. Jadi buat kalian pemula,
Seperti aku, ini cocok banget untuk latihan trekking naik gunung, Pren. Terus lagi di sini, di puncak JSS ini tempatnya lumayan lebar dan lumayan rata. Jadi kalian gak bingung untuk dirin tenda di sini, Pren. Terus apa lagi? Untuk di sini tuh sinyal itu masih ada, Pren. Khususnya Telkomsel sama Smartfren. Tapi kadang-kadang juga hilang sih. Tapi masih ada, jadi kalian bisa akses internet atau telepon. Masih bisa di sini, Pren. Oh ya, untuk ke base camp-nya, di base camp itu nanti ada kamar mandinya di sana, Pren. Nanti aku bakal kasih tunjuk karena tadi malam belum shoot base camp-nya karena gak kelihatan di kamera, Pren. Jadi nanti waktu turun kita bakal kasih lihat trekking untuk sampai ke puncak JSS ini, Pren. Oke, kita lanjut untuk explore di sekitaran puncak JSS Poncokusumo. Let's go! Yo, Pren, kita beruntung banget nih. Pas kita trekking turun, kita ketemu sama warga yang mengaku sebagai Bapak Jamun. Atau nama yang dipakai di bukit ini, Pren, Jamun Spot Sunset. Tapi bapaknya bilang kalau huruf SS-nya itu sehat selalu. Tapi mungkin biar tambah keren, diganti Spot Sunset, Pren. Sini jeneng kulo ki ambek Jamun sing kata komplangan. Terus SS kali ini ku sehat selalu. Dan sedoyo anune sami. Malang pun di. Yo, Pren, ini aku barusan sampai dari puncak JSS dan sekarang aku udah ada di depan pintu masuk atau base camp-nya JSS ini, Pren. Dan fasilitas di sini itu lumayan lengkap, Pren. Ada tempat parkir, ada musolanya juga, dan ada kamar mandinya juga, Pren. Dan tempatnya lumayan luas, jadi enak kalau kalian capek dari atas untuk istirahat dulu di sini, terus lanjutin pulang, Pren. Dan satu lagi, untuk sampai ke sini itu jalannya agak sulit, Pren. Jadi kalau kalian bawa motor metik apalagi habis hujan itu sulit banget, Pren. Tapi kan jangan khawatir, di sini ada jasa ojeknya, Pren. Jadi kalian bisa hubungin jasa ojek di sini, nanti nomornya aku taruh di deskripsinya. Kalian bisa hubungin jasa ojeknya kalau kalian mau sampai ke pintu masuknya ini, Pren. Oke, segitu dulu ngetrip kita kali ini ke JSS Poncokusumo. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa like, komen aja di bawah kalau ada pertanyaan seputar ngetrip di Kota Malang dan sekitarnya. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya, aktifin loncengnya untuk dapetin video terbaru dari kita dari Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go!